Bisnes orang kita bersama dengan Duduk sekarang ini. Duduk berada di Tamu Donggongon. Nah, inilah Tamu Donggongon. Kalau kau tahu, di sini berbagai-bagai makanan, ada sayur-sayuran tempatan kamu orang boleh cari di sini. Jadi kalau ada masa boleh datang Donggongon 4 sama hari 5. Dan hari ini kami datang di sini pasal kami mau kasih promote satu lagi kita orang punya peniaga kecil yang baru saja berkecimpung dalam perniagaan. Dia desain ini alat-alat tradisional, bukan alat tradisional, dia menggunakan bahan-bahan tradisional dan macam-macam tangkong dan sebagainya. Memang orang-orang sini, orang Sabah tahu tuh apa itu tangkong. Dan duduk bersama dengan dia punya pengusaha, si Well. Mari sini Well. Hai Well. Hai. Ya, lama sudah kau buat nih benda semua? Oh, lama sudah, kalau dulu lah macam dari aroma mas saya. Tapi kalau saya dalam dari 2013 lagi lah. 2013. Oh, sebenarnya ini daripada mama kau punya anu lah, idea dia. Iya. Dia start ini dari dulu lagi lah. Iya. Oh, dari dulu lagi. Iya. Oke, okay. Apa yang menarik di dalam sini nih? Coba kau cerita sedikit. Ini semua ada kau buat sendiri? Mana hasil craft tangan kau sendiri? Kebanyakannya yang manik-manik lah, macam gini sama baju tradisional. Saya bunga, mau banyak juga kamu cari lah. Yang menarik di sini, kebanyakannya kamu boleh cari yang macam aksesoris punya. Kamu boleh datang di sini lah cari. Ini apa nama dia nih? Ini. Ini nama dia Vinusak. Vinusak. Ya, maksudnya nama apa dia? Vinusak. Asap ini dia bermotifkan bunga lah, bunga. Macam yang ini ada mata ini, ini karena panggil Venus. Adakah setiap mata itu ada maksud ataupun? Ya, tidak, maksud itu just untuk macam itu sajalah, maksud dari bunga saja maksud dia itu. Asap itu semua supaya bukan setakat di sini, macam yang di sana di luar pun doang boleh pakai lah. Ini apa dipanggil sebagai apa? Baju lotu tuaran, tapi yang semua saya buat sendiri lah. Kita boleh tengok sedia punya hasil dia. Dia pun bukan menggunakan kedai yang original, tapi masih lagi memakai. Kau yang jahit sendiri? Ya. Wow, dia jahit sendiri. Nah. Oke, okay, jadi kalau macam ni berapa hari boleh siap? Kalau yang macam gini dia boleh memakan mas dalam masa 2 ataupun 3 minggu lah sih. 2 ataupun 3 minggu. Paling cepat lah kalau just yang macam rehat-rehat dalam 1 bulan macam gitu. 1 bulan ah, atau yang macam kau ulang-ulang ya. Buat ini. Gijap lagi dia mau tunjuk kita macam mana membuat siga modern style punya. Oke, okay, jadi kita akan tengok beberapa barang lagi dan Dudu akan memperkenalkan kamu sikit lagi barang yang akan si Well tunjukkan kepada kita. Kita kembali selepas ini. Oke, okay, kembali lagi bersama dengan Dudu sekarang ini bersama dengan Well di dalam episode kita orang di dalam bisnes orang kita. Dan sekarang ini Dudu pegang satu benda. Saya tidak tahu apa benda nih, tapi saya mau tanya sama Well, ini apa mau panggil nih? Ini kena panggil giring, lonceng. Kalau Melayu lonceng, tapi kalau dalam bahasa sini Sabah giring bilang. Giring. Kan? Ya. Dalam bahasa apa giring tuh? Maksudnya dia macam lonceng lah itu dalam rumus punya bahasa. Oh, rumus bilang giring. Iya. Oke, okay, kalau kamu orang kasih guyang nih, kalau kau taruh di pinggang, kalau kau menari, dia ada bunyi. So kalau kau boleh angkat ini dalam 100 kilo, boleh juga lah bunyi. Nah, gitu. Jadi oke, okay, selain daripada itu, Dudu mau minta si Well kasih pakai saya ini satu benda. Ah, ini apa nama dia ini Well? Ini golong. Golong. Ya, dia campuran steel sama tema lah. Tema dan steel lah. Ini benda dia akan kasih pakai di tangan, oke? Okay. Kebanyakan kami letak di bahagian, bukan di bagian sini. Sorry. Sini, bahagian sini. Tapi ada juga yang dipakai untuk baju sini pak, punya baju untuk lelaki, dia letak di bahagian tangan. Oke, okay, ini bukan di sebelah sini sebenarnya. Ini digunakan di sebelah sini dia cakap. Boleh sama di bawah pun boleh juga. Tangan. Jadi ada dua benda sudah. Sekarang nih saya pakai cincin dibuat daripada tembaga. Oke, okay, coba explain nih, ini tembaga kenapa ada buat gini?
Sebab ini kebanyakan orang sini memang suka pakai tembaga lah. Dari dulu lagi memang suka pakai tembaga. Sebab tembaga ini ada dia punya keistimewaan dia. Kalau kita pakai tembaga, bilang nenek moyang itu bikin tarik angin badan. Itu keistimewaan dia. Jadi di sini ada jual macam ni dan macam ni, macam ni. Galang. Galang penadangan? Ya, ada. Semua okay. Penadang. Kalau okay, saya mau tanya, kalau macam ini, kalau kita mau buat, mau minta kau buat, berapa lama kau boleh buat nih? Oh, ini tidak juga lah, masa dia punya cara buatan dia pun senang saja. Cuma dia punya material manik dia saja yang susah kita mau cari, mana yang original dan mana yang tidak original. Dan ada lagi saya mau tanya sama Denny, sebab saya pernah nampak yang ini Vel. Ini kalau di sini dia panggil apa ini? Macam-macam. Ini kalau Melayu kacip bilang dia. Kalau di sini kalau rungus ataupun kurang pasti kalau Pinampang punya, tapi kalau rungus kami panggil karatip. Karatip. Ya. Kalau Pinampang dia kalakati kalau saya. Kalakati. Kalakati. Jadi ini sebenarnya kegunaan dia untuk bikin buka pinang, bikin kupas. Jadi sekejap saya lagi, si Vel mau invite saya untuk mogging gat. Boleh, tidak masalah. Mogging gat, kita ada Langkom pun ada jual. Ada, semua pun ada. Langkom pun ada. Bisa Langkomnya dia bilang. Oke, bisnis sedang kita bersama dengan Dudu. Sekarang ini Dudu pun sudah lengkap. Sekarang galang tiada lah. Tapi ini ada sudah ini. Nak bu, Langkom. Langkom ini kan? Ya, Langkom. Langkom daripada Kudat. Betul tak? Iya, Kota Merudo. Dari Kota Merudo. Yang ini memang paning. Eh, baru try dalam 15 menit. Padas. Padas. Oke. Coba beritahu dulu apa kau punya handphone nomor kau. Oke, nomor telepon saya. Siapa yang berminat mau kontak untuk cari baju tradisional ataupun aksesoris, boleh kontak saya 010-94-35-350. Just call me Well saja. Oke, boleh call dia. Oke, Facebook. Facebook, boleh add saya melalui Wilfred Bin Thomas. Wilfred Bin Thomas. Itu saya punya Facebook lah. Boleh tengok, boleh chat-chat sana, mau tanya pasal baju tradisional boleh. Oke. Ustaz mau bercakap. Itulah kau. Oke. Selain daripada itu, Instagram? Tidak. Instagram dia tidak. Jadi boleh kontak dia. Kita jumpa nanti hari 2 dalam bisnis orang kita. Haram aja.